berkongsi rezeki dengan golongan asnaf antara pendekatan yang dibawa Yayasan Salam menjelang Ramadan ini. Menariknya, kaedah sumbangan menumpukan kepada konsep pasar percuma yang direalisasikan dengan hasil kerjasama pelbagai pihak. Butiran lanjut bersama Kumaran Rajamouli. Pasar percuma Ambang Ramadan di Kampung Bendang Raja Kolnerang Kedah ini adalah yang pertama seumpamanya. Dari keperluan harian sehinggalah pakaian, semuanya disediakan oleh badan bukan kerajaan NGO tempatan bagi membantu golongan asnaf menyambut bulan Ramadan. Jadi saya kumpul lah. Ini NGO ni kebanyakan di tempatan ni, Padang Terang. NGO sini Aikel, Umakel, semua di Padang Terang. Jadi kita himpun pakat bagi orang ni buat makan. NGO ni bagi baju, jaga baju lah, dia bagi semua. NGO ni, macam saya sendiri, ya salam-salam. Kita ada di Kuala Lumpur datang dari Kuala Lumpur, kurang 5-6 ribu ringgit lah bajet yang disumbang oleh sahabat-sahabat kita sana. Jadi kita pegang amanah saja, kita mana buat kerja, jadi kita boleh beli barang-barang makanan dapur cukup untuk 400 orang. Program ini turut mendapat perhatian kerajaan negeri yang melihat potensi penganjurannya di lokasi berbeza. Saya kira di peringkat bawah sana ini peringkat unit-unit yang terkecil lah. Dan sudah tentu kalau di peringkat yang lebih besar, di peringkat kerajaan negeri contohnya, insyaAllah kita boleh mengadakan program yang seumpama ini di peringkat negeri dengan konsep yang sama. Maknanya anjuran oleh kerajaan negeri dengan bantuan daripada rakan-rakan NGO dan juga kerajaan sendirilah. Jadi saya rasa konsep ini harus diperkembangkan dan kalau boleh berlaku di setiap daerah dalam bentuk yang macam ni, saya kira itu sesuatu yang sangat baiklah. Selain itu, program derma darah turut dianjurkan bagi membantu memastikan bekalan darah mencukupi pada bulan Ramadan dan musim perayaan nanti. Penganjuran pasar Ramadan percuma ini memberikan peluang kepada NGO tempatan untuk terlibat secara aktif dalam memberikan bantuan kepada penduduk setempat dan kepada golongan asnaf. Ini adalah peluang terbaik untuk mereka untuk mendapatkan bekalan keperluan mereka menjelang sambutan Ramadan dan juga hari raya yang bakal menjelang tiba. Dan ini perlu dijadikan sebagai sandaran kepada lebih ramai individu di luar sana untuk mengikut jejak dan melaksanakan program seumpama ini dalam berkongsi apa yang mereka ada. Laporan Kumaran Rajamouli, Kedah.